Halo Pak Bas. Tidak semalam Pak. Makasih Pak Bas. Loh, Pak Agung? Selamat malam, Bang Adi. Ini ceritanya duet malam ini, Pak. Ya, Bang. Bang Adi di atas, saya di bawah. Saya turun dulu ya, Bang. Oke, Pak. Jangan lupa bikin kopi. Biar ya, strong. Siap, Bang. Tungguin, nah, siapa berdua jaganya? Wih, jih, yang habis cuti lama. Lego-legonya mana? Ada, loh. Cepet rambut, mau nggak? Nggak sisir kutu sekalian. Ya, kali. Ya, udah. Pulang sekalian, ya. Ya iya baru jam segini kan aku rawat kali. Ma kenapa udah 7 hari? Gak siaran 70 lama juga. No problemo. Setelah sekian lama. Ya elah. Tirai pakai tutup segala sih. View indah gak kelihatan. Asik kalau gak kelihatan pemandangan. Mantap. Pak Bas. Pak. Ih, ngapain itu orang? Pak Bas. Yuk. Ada-ada aja deh. Pak Basuki. Cepet banget sih. Lu suami kesini. Halo Mas. Halo Dek, katanya kamu udah siaran lagi. Iyalah. Baru nyampe langsung siaran. Iya, takut fans pada nyariin, lama gak siaran. Jangan ngantuk lo ya. Enggak lah. Emang ngomong-ngomong jadwal satpam udah berubah ya? Maksudnya? Iya, malam ini yang jaga 2 satpam. Pak Basuki sama Pak Agung. Hah? Kamu gak tahu? Iya, jadi kan pertama aku datang ketemu sama Pak Basuki. Pas naik ketemu sama Pak Agung. Aku bilang sama Pak Agung, duet maut Pak malam ini, gitu. Nah, udah berasa kayak pasukan pas pampres aja, ketat banget penjagaan malam ini. Kamu beneran lihat Pak Basuki? Iya, kenapa sih? Itu Pak Basuki makin lincah ya, men. Sebentar di depan kaca balkon, beberapa detik kemudian udah lewat pintu kokpit depan situ, cepet banget. Udah kayak berasa punya ilmu langkah 1000 gitu. Dek, Pak Basuki udah meninggal 7 hari lalu. Hah? Seriusan? Beneran. Lah, yang tadi aku lihat tadi siapa? Hah? Pak Bas itu udah meninggal. Udah meninggal?